hutan. Hutan gede banget, bos. Aduh. Hujan nih bersama si Piki lagi hujanan. Kan ada paket, Pak. Masalahnya bukan paketnya ada apa enggak, internetnya bisa apa enggak di sini. Hujan, hujan bos. Ya buat sepi-sepi ini aja dulu. Ya seperti inilah jeruk jeruk tujuh ya. Ngap guys, nggak bisa ngomong. Hujan gerimis. Jadi, sono videoin. Kri, yang ini buat muter. Ini apa yang bulat ini? Sama aja. Oh, nggak ada ngaruhnya. Gak ada. Tapi ini masih jalan kan? Jalan. Itu rekam. Ini apa sih ini? Jangan atuh. Sama aja. Enggak apa-apa kan? Itu ngepau. Oh, di situ. Ngeplok enggak apa saya ya nih? Nih. Saya itu aja ngeplok, saya mau ngapain. Pegangin atuh. Krik, suruh naik ke atas. Panggil lah tuh. Sono pak. Iya. Naik ke atas. Nah, ini ada bacaan-bacaan. Bacaan apa? Aduh. Mitos merupakan tempat pemandian para putri dan kerajaan Siliwangi. Dan dipercayai bila mandi di Curug Cilember akan awet muda. Mandi di Curug Cilember akan mudah mendapatkan jodoh atau pendamping hidup. Mengobati berbagai penyakit. Mandi di tengah malam, terutama malam Jumat Kliwon. Apalagi gue mau baca. Mandi di tengah malam, terutama malam Jumat Kliwon pada bulan Muharram dan Maulid dipercaya bisa awet muda. Mendapatkan berkah, menambah kekuatan. Ya itulah mitosnya Curug Cilember ya. Apa? Weh, naik ke atas enggak? Mandi di atas aja. Mandi langsung nyemplung nanti panas. Kan mitosnya begitu. Duh, kalau deketin aja lah airnya. Doni, enggak pada ikut Doni. Ini gue deketin air aja lah. Kri. Oh. Kan ini udah dipoto.
Bawa tas mah buat mandi. Mau ini enggak tuh? Tadi anak itu ada di sana. Hah? Udah? Oh. Mana sini? Kita mau ke atas ya guys. Kita ke curug 5. Ini curug 7 ya? Curug 7, ya curug 5 lah. Oh. Kan ini juga foto sama. Nanti hasilnya saya foto masuk YouTube. Jadi Krik kan bisa mod videonya Krik. Biar saya artu saya enggak ke posting. Cuma kita harus kelihatan dulu. Ya enggak juga sih. Biasanya juga sih juga ngerekam doang. Halo guys. Tapi kalau ada si Dayat mah kayaknya ada. Langsung. Aduh. Ke atas biar mantap. Pelan-pelan aja, Kri. 5 langkah, 10 langkah berhenti. Enggak, kalau yang ke atasnya mah udah pasti ngap dah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke atas guys. Aduh, pasti capek. Ya udah, naik aja. Pelan-pelan aja, capek. Mandi di atas aja ya. Oh, sepeda.